Assalamualaikum, selamat pagi, masih dari konten Dapur Ngapain Aja. Masih di kota Bandung, teman-teman Mang Ucup dan Cece lagi ngurusin administrasi dari berbagai surat-surat yang kita punya nih. Dari dokumen keluarga, kartu keluarga, punya orang tua maupun punya kita. Mulai dari KTP dan kartu-kartu lainnya, teman-teman, ada berbagai data yang gak cocok dan harus kita update. Kita urus ke Dukcapil, ke kecamatan, ke kelurahan, pokoknya kita beresin semua administrasi biar nanti ke depannya biar enak. Ini kita tadi di kecamatan Kiara Condong, terus kita lanjut ke kecamatan Batu Nunggal, teman-teman. Ini kita lagi ngurusin kartu keluarga punya bapak mertua nih, biar beres, biar tertib administrasi, biar gampang di kemudian hari, teman-teman. Enak banget dari berdua kecamatan yang udah kita datangi, pelayanannya juga lumayan ramah. Pokoknya beda banget nih. Beres semua, lanjut kita ke tempat berikutnya. Agenda hari pertama, hari kedua udah beres, teman-teman. Kita mulai jalan-jalan dulu bentar di kota Bandung. Mang Ucup nganter Cece dulu lah, jalan-jalan healing tipis-tipis nih. Jadi videografer amatiran, jadi videografer pribadi. Liatin Cece yang lagi cari-cari barang ataupun kosmetik, teman-teman. Ini di kawasan Jogja Kepatihan, kawasan yang udah lama banget nggak kita kunjungi selama tinggal di Jakarta. Jadi begitu dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke kota Bandung, langsung kita tertuju ke Jogja Kepatihan, teman-teman. Healing tipis-tipis lah, nggak perlu terlalu jauh-jauh ataupun terlalu berat-berat karena keluarga juga tinggalnya di kota Bandung. Kebanyakan keluarga dari istri ataupun keluarga dari Mang Ucup tinggalnya itu di kota Bandung. Jadi udah ngumpul semuanya di sini. Ada yang lagi cari lipstik, teman-teman. Lipstik cair atau apa itu nggak tahu ya. Warnanya juga cenderung coklat katanya. Nggak tahu kenapa perempuan jarang banget yang suka banget pakai pewarna bibir warna merah. Warnanya itu cenderung yang nude, yang warna bibir. Ya kayak gitulah. Nggak lengkap kalau misalnya nggak di tester dulu nih di counternya. Ya kayak gini lah, tipis-tipis, teman-teman. Nemenin Cece healing tipis-tipis di waktu liburan kota Bandung kita selama 5 hari kemarin. Aktivitasnya nggak jauh-jauh dari mall-mall yang ada di kota Bandung. Meskipun bukan mall, tapi lah kita jalan-jalan aja sedikit lah ya. Ngeliatin gimana sih perkembangan kota Bandung hari ini. Kita udah lama banget nggak ke Bandung, 4 bulan kalau nggak salah nih. Lanjut kita ke Kings, teman-teman. Pangling banget Mang Ucup ngeliat Kings yang udah berubah banget. Waktu itu kan gedungnya sempat terbakar, tapi ini udah dibangun lagi dengan konsep yang baru. Kita lihat apa yang dicari Cece di salah satu counter yang ada di Kings Department Store di kawasan Dalam Kaum Bandung, teman-teman. Ada yang nyari atasan dan bawahan. Kalau menurut saran sih, carilah yang gak musiman gitu, teman-teman. Jadi sekalinya dapat itu yang bisa dipakai long lasting, gak berdasarkan musim ini musim itu. Jadi gak percuma dibeli juga, bisa dipakai buat all season selamanya nih. Lagi cari, lagi sibuk-sibuk. Ini bahannya linen, teman-teman. Kisaran harganya juga relatif. Pokoknya kalau misalnya ketemu yang cocok diambil, kalau ya enggak, kalau misalnya ya simpen lagi. Gitulah, cuci mata sekalian belanja yang kita butuhkan aja. Sambil kita liatin tipis-tipis aja ya nih, bocorannya kita spill-spill warna yang lagi tren. Warnanya tuh kayak warna earth tone, teman-teman, kayak warna-warna bumi gitu, enggak terlalu gonjreng, tapi warna-warna yang cenderung coklat, cenderung nude, cenderung hijau army, ya kayak gitulah. Yang lagi, bukan yang lagi tren ya, tapi intinya yang nggak terikat musim nih, kayak gini nih. Jadi bisa dipakai kapan aja, sopan, terus tertutup aurat, ya itu bolehlah dibeli dengan bahannya yang bagus, nggak gerah, apalagi ketika ntar ketika dipakai di Jakarta. Pemilihan kainnya pun jangan sampai salah. Kalau misalnya kainnya salah terus dipakainya di Jakarta, udah dah tuh kegerahan dia, kelar urusan profesional, gagal total pokoknya. Masih terus pilih-pilih, masih galau, masih keliling-keliling sambil nemuin mana yang dimau.
Dan kita lihat juga ada berbagai para pembeli nih yang datang, dan ternyata mereka saling inspirasi satu sama lain, saling ngobrol juga di counternya. Jadi ya kayak gitulah, sekalian Mang Ucup ambil footage, ambil konten buat nanti kita tayangin dan jadi bahan ceritaan kalau misalnya udah selesai kita posting di YouTube nanti nih teman-teman. Cece masih asik cari bawahan, saran sih carilah yang bahannya itu adem, yang nyerap keringet, apalagi buat dipakai di Jakarta. Kalau misalnya salah cari bahan, percuma dibeli, kalau misalnya kepanasan juga buat apa, kegerahan. Jadi selektif mungkin sesekali buat cari bahan yang diperlukan. Kalau misalnya dipakai di daerah dingin mungkin gak terlalu pengaruh ya pemilihan kainnya. Tapi begitu pemilihan kainnya salah terus dipakainya di daerah yang panas, udah dah tuh gak bakalan dipakai nantinya. Nengok keluar sebentar ngelihat menara Masjid Agung Bandung teman-teman, dan juga kota Bandung dari puncak King's Department Store. Udah mulai kelelahan, udah selesai jalan-jalannya. Kita intip-intip dekat Bandung Indah Plaza juga udah kita kunjungi. Udah sore, hari menjelang sore kita pulang dulu teman-teman. Gak lupa kita beli gorengan karena udara udah mulai dingin nih. Jadi kebutuh yang hangat-hangat untuk dicemal-cemil menjelang waktu malam nanti nih. Akhirnya kita pilih bakwan goreng yang ada di Pasar Gang Warta, Kota Bandung teman-teman. Makin sore Pasar Gang Warta banyak banget yang jualan teman-teman. Ada bakwan, ada Korean food, meskipun dikit, terus ada cilok dan batagor. Tapi pilihan utama sih tetap jatuhnya ke si bakwan ini nih teman-teman. Karena enak banget lah kalau misalnya di udara yang dingin-dingin terus kita makan yang anget-anget ataupun panas. Entah itu langsung dimakan ataupun pakai lontong ataupun nanti pakai nasi. Itu udah cukup banget, enak pisan, raus pisan kacida pokoknya. Jadi Cece pilih-pilih dulu, ada bakwan, ada combro, ada cireng ataupun apapun yang ada di dalam gerobaknya tuh teman-teman tuh. Kegiatan di hari kedua di kota Bandung yang cukup padat teman-teman. Surat-surat administrasi, surat-surat kartu keluarga, dan dokumen-dokumen lainnya udah beres diurus. Jadi tinggal kita sisa punya waktu untuk main di hari-hari berikutnya nih. Oke, vlognya cukup 8 menit aja, pendek banget ini karena kita nggak punya stok untuk diupload lagi. Jadi kita ikutin terus ya, pokoknya ikutin terus kegiatan kita di Kota Bandung di hari ketiga di episode selanjutnya teman-teman. Mau main kemana lagi, mau ada kegiatan apa lagi, ataupun hal-hal menarik lainnya, ikutin terus pokoknya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen teman-teman. Dukung kita terus menuju 2000 subscribers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.